Para hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Malam ini kita ada di Kejeron Desa Pesarian Adiwerna, Tegal. Ada pengajian Isrok Mikroj yang dirawuhi oleh Gusdin atau Kiai Haji Izzuddin Abdurrahman Kudori dari Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Magelang. Hari ini seharian hujan, lokasi panggung dibanjiri oleh genangan air. وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاهت من ظلمات الشك دجا ونتواصل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب عمر البرية وسفينة السر خصوصية الذين تنشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتجيء لكل من الحاضر والغائب مطلبه ومناه وتخلصنا من أسفل شهوات الأدوار القلبية وتحقق لنا من الأمان ما بك ظننا. Acara sudah dimulai. Dan para hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja kita tetap abadi. Karena cinta kita kepada beliau tidak perlu syarat, tidak perlu dalil. Dan perlu diketahui bahwa cinta kita kepada beliau tak terbatas. Qori Muammar Tegal siap membacakan kalam ilahi. Ini sambutan dari ulama setempat. Banyak tantangan untuk beribadah. Juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi. Gusdin atau Kiai Haji Izzuddin Abdurrahman Kudori yang ditunggu-tunggu rawuh disambut tim Hadro. Thank you.
untuk sampai panggung pengajian beliau naik beca. Gusdin disambut oleh ulama setempat. Beliau naik panggung untuk ceramah. Ceramah utuhnya silahkan kunjungi channel ini ya sahabat. Jelo, menikau bukti pilih panjenengan-panjenengan sedoyo kanti peringatan Isra Mi'raj ingkang dalu menika kalaksanan kita sedaya radi repotan merga wonten banjir mugi-mugi menika mangke paget nambah ganjaran kula panjenengan sedaya. Amin. Amin. Dan mengenai
Gus Din meninggalkan lokasi pengajian, matur suwun Gus, selamat sampai tujuan, sekian dulu ya sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.